Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sirrahu. La budda li kulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min thalathati asya'a. Qala berkata, Sayyidi, siapa tuanku? Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sirrahu. Qaddasa, semoga mensucikan siapa Allah, sirrahu, kepada rahasianya. La budda li kulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min thalathati asya'a. La budda, tidak boleh tidak atau seharusnya. Li kulli mu'minin, ialah bagi setiap orang mukmin, fi sa'iri ahwalihi, dalam setiap keadaannya, min thalathati asya'a, adapun tiga perkara. Apa saja tiga perkara tersebut? Amrun yamtathiluhu, amrun perintah, yamtathilu, yang mengerjakan siapa mukmin, hu, kepada amrun. Wanahyun yajtanibuhu, wanahyun, dan larangan. Yajtanibu, yang meninggalkan atau menjauhi siapa mukmin, hu, kepada itu nahyun. Waqadrun yardhabihi, waqadrun, dan takdir. Ya Rabbo, yang rela siapa mukmin bihi, terhadap takdir tersebut. Fa aqallu halatil mu'mini la yakhlu fiha min ahadi hadhil asya'i ats-tsalatsati. Fa aqallu halatil mu'mini, adapun paling sedikitnya keadaan orang mukmin, la yakhlu, ialah tidak terlepas siapa mukmin, fiha, di dalam semua keadaannya, ai fi ahwalihi, min ahadi hadhil asya'i at-thalathati, dari salah satu perkara-perkara ini, at-thalathati, yang tiga. Fayambagi lahu ayyul zima hammaha qalbuhu, fayambagi, maka selayaknya lahu bagi mukmin, ayyul zima, apa harus mewajibkan atau memaksakan, hammaha, kepada memperhatikan salah satu asya tadi, qalbuhu, apa hatinya mukmin, wa yuhaddisa biha nafsuhu, wa yuhaddisa, dan membicarakan biha, terhadap salah satu asya, nafsuhu, apa dirinya mukmin, wa ya'khudzal jawariha biha fi sa'iri ahwalihi, wa ya'khudza, dan membiasakan diri siapa mukmin, al jawariha, kepada anggota tubuhnya, biha, dengan thalathatu asya'a fi sa'iri ahwalihi, dalam setiap keadaannya mukmin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata bahwa perbuatan orang mukmin itu berdasarkan tiga perkara, yaitu mengerjakan segala yang telah diperintah, menjauhi segala apa yang dilarang, dan kemudian rela terhadap qadar yang telah ditentukan baginya. Seandainya tidak dapat melaksanakan seluruhnya, paling tidak setiap orang yang beriman itu harus dapat mengerjakan salah satu dari tiga perkara tersebut. Oleh karena itu, selayaknya lah dia memaksakan kepada hatinya untuk memperhatikan terhadap tiga perkara tersebut dan selalu membicarakannya, serta membiasakan kepada anggota tubuhnya untuk mengerjakan tiga perkara tersebut dalam setiap keadaannya. Kaidah nahwu dan sorof yang perlu kita perhatikan adalah, kita perhatikan lafaz sayyidi, qala sayyidi. Lafaz sayyidi ini adalah susunan idhofah, di mana di sini terdapat lafaz sayyidun yang diidhofahkan kepada ya mutakallim sehingga menjadi sayyidi. Lafaz sayyidun sendiri berasal dari kata saywidun mengikuti wazan fa'ilun. Dalam kaidah dinyatakan bahwa manakala terdapat huruf ya dan juga huruf wawu yang bertemu langsung dan berkumpul di dalam satu kalimat, di mana antara huruf wawu dan huruf ya tersebut diawali dengan huruf yang sukun, maka huruf wawu tersebut haruslah diganti dengan huruf ya. Maka dalam hal ini, sayyidun, wawunya diganti dengan ya, maka menjadi sayyidun. Selanjutnya, ya pertama ini diidghamkan kepada ya yang kedua, sehingga menjadi sayyidun.
Proses iklalnya di dalam bahasa Arab adalah sayyidun asluhu sayyidun ala wazni fa'ilun ubdilatil wawu ya'an lijtima'ihima fi kalimatin wahidatin wasubiqat ihdahuma bisukuni fasara sayyidun thumma udghimatil ya'ul ula fitaniyati lil mujanasati fasara sayyidun. Lafat sayyidun itu asalnya adalah sayyidun mengikuti wazan fa'ilun. Huruf wawu ini diganti dengan huruf ya. Kenapa? Karena berkumpulnya keduanya di dalam satu kalimat dan salah satunya didahuluin dengan huruf yang sukun. Maka lafat sayyidun itu akan menjadi sayyidun. Selanjutnya, ya yang pertama ini diidghamkan kepada ya yang kedua karena keduanya memiliki jenis yang sama. Maka jadilah lafat sayyidun. Wallahu a'lam bishawab.